Rata-rata 50. Rata-rata 50.000 nggih, Pak nggih. Nah, kemudian yang di sini, Pak? Yang di sini 30. Yang di sini 30. Ini remang-remang, teman-teman ya. Tapi motifnya ini mirip-mirip seperti kepalanya singa. Masih kelihatan naturalnya ya. Virus persi lawasan. Yang seperti kayak gini rata-rata 60 ribuan. Ini virus sinchan. Wih. Dan ini teman-teman ya, kalau kita pegang, ini berasa ya, bukan halus, timbul ini. Kemudian ini ada badare nggih, Pak nggih. Badar perak. Badar perak. Wih. Ada yang nyebutnya ini maniringin. Ada yang hijau garut, kemudian ini mirip bacan. Kemudian cukup jembluk ya. Cukup mentol. Dan ini uniknya adalah membentuk ya. Ada motifnya ini. Sepertinya ini lafat ya. Lafat Allah. Wih. Iya, gambarnya tikus ya. Tuh. Mirip sekali. Yang ini kepalanya, telinganya. Terus kemudian ini tubuhnya ya. Tikusnya berdiri. Wih. Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kebetulan ini saya berada di Jalan Putantular ya. Nah, ini saya melihat ternyata selain ada banyak pasar burung di sini ya, di sini juga ada lapak batu akik ya, ngijeni sendirian ya. Nah, ini nanti kita akan mencoba untuk kita lihatkan ya. Meskipun penampilan lapaknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, siapa tahu nanti ada yang bagus. Batu akik lawasan adalah merupakan salah satu barang yang langka di Indonesia. Nah, langsung saja kita mendekat ya. Sekaligus kita minta izin. Ya, assalamualaikum, Pak. Pak Sinten. Bapak Sugeng. Pak Sugeng, ngapunten ini mau saya liput ya, Pak ya? Iya. Batu akiknya. Iya, boleh. Pak, niki sadiyan apa mawon di sini? Iki kaget batu akik, nggih burung, nggih kacamata bekas. Nggih. Wih. Bekas. Jadi di sini kan pasar burung kupang nggih, Pak nggih. Iya, ada burung, banyak burung ya. Di sini jenengan ngijeni, Pak. Ya. Batu akiknya maksudnya? Iya, sendirian. Oh gitu, baik. Pak Sugeng bukanya tiap hari di sini? Tiap hari. Tiap hari. Ya Pak, ini nanti akan kita tunjukkan di publik. Yang penting panjenengan bukanya tiap hari di sini, nggih Pak. Iya, tiap hari. Baik, oke. Iya teman-teman, ini adalah penampilan lapaknya Pak Sugeng ya. Berada di Jalan Putantular atau kawasan Pasar Burung Kupang Surabaya. Iya, beliau ini ngijeni. Ya, nggak ada koncone jualan batu akik di sini. Ada temannya tapi buka siang nggih, Pak nggih. Oke, nggih. Nggih, di sini niki anu nggih, Pak nggih. Batu akik semua nggih, Pak nggih. Nggih, batu akik kuno. Oke. Ya, ini banyak sekali yang lawas-lawas, teman-teman ya. Jadi batu akik lawas ini adalah merupakan salah satu barang yang langka di Indonesia, ya. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang cocok, monggo kita rekomendasikan datang ke lapaknya Pak Sugeng ya, berada di kawasan Pasar Burung Kupang Surabaya Jawa Timur. Oke, kita tunjukkan sekilas dulu. Iya. Loh, di sini niki virus nggih, Pak nggih? Ini jenis virus. Virus lawasan. Kemudian di sana ada ring. Loh, Pak Sugeng juga bisa masang ringnya? Bisa masang ring, bisa. Oh, servis-servis gitu juga bisa nggih, Pak nggih? Wih, ya, batu fosil, apa namanya, batu lustun, batu fosil. Kemudian ini ada, ya, barang seperti jam tangan bekas ya, Pak ya. Kacamata bekas juga ada. Kemudian piala, Pak. Piala.
Cindramata kayak gitu. Cindramata. Nggih. Pak yang niki dulu, Pak. Kacamata niki rata-rata pinten, Pak? Rata-rata 10 ribuan. 10 ewuan, ya. Bisa milih nggih, Pak, nggih? Bisa milih. Bisa milih. Kemudian jam tangan, terus ada ya peralatan-peralatan kayak gitu ya, yang kuno-kuno. Terus yang di sini, Pak, batu akik niki harganya rata-rata berapa, Pak? Rata-rata 50. Rata-rata 50.000 nggih, Pak, nggih? Nah, kemudian yang di sini, Pak. Yang di sini 30. Yang di sini 30. Nah, menika, Pak. 70. Yang di sini 70. Ringnya? Ringnya 15-an. 15.000. Sama masangnya, Pak? Masangnya 5.000, Pak. Masangnya 5.000. Berarti yang murah, berarti yang paling murah 30.000 nggih, Pak, nggih? Nggih. 30.000 yang paling murah. Di sini rata-rata 50.000 milih sambel ngering nggih, Pak, nggih? Nggih. Oke. Nah, yang di sini adalah harga rata-rata 50 ribuan. Batu sakral. Wih. Ya, sekali lagi teman-teman ya, ini batu akik kunoan ya, atau lawasan, berada di lapaknya Pak Sugeng ya, di Jalan Putan Tular, kawasan Kupang, Surabaya. Iya, menurut Pak Sugeng ini adalah batu yang terbuat dari tulang. Tulang. Ya. Ya, dan ini uniknya adalah membentuk ya, ada motifnya ini samar-samar ya, sepertinya ini lafat ya, lafat Allah. Wih, ya samar-samar teman-teman ya, jadi seperti bentukan bukan bentukan tangan manusia ya, dibiarkan seperti ini ya. Dan niko rata-rata ringnya alpaka nggih, Pak, nggih. Nggih, kebanyakan alpaka, iya. Perak Bali. Perak Bali ada nggih, Pak, nggih. Ya, perak Bali. Jadi ada. Ringnya rata-rata alpaka, kemudian ada sebagian juga yang perak Bali. Nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, yang ini sekali lagi harganya 50 ribuan. Ya, motifnya seperti ini. Ya. Oke, di lapaknya Pak Sugeng di Jalan Putan Tular, Surabaya. Oke. Iya, kita lanjut lagi. Masih di 50 ribuan. Wih. Iya, ini motifnya seperti serat-serat gitu ya. Batunya batu Nusantara. Ringnya alpaka. Tuh. Ya. Monggo silakan tinggal pilih. Ya. Yang seperti kayak gini hanya 50 ribuan. Di lapaknya Pak Sugeng ya, sekali lagi. Oke. Nah, yang bening-bening motifnya seperti ini. Ringnya lawasan. Tuh, tebel. Iya. Oke ya, 50 ribuan. Oke. Iya, ini ada motifnya, teman-teman. Kecil, ya. Mirip-mirip gambar lucu kayak gitu ya, kayak di film kartun. Batunya sekali lagi batu Nusantara ya. Ringnya masih bagus alpaka. Iya, saya ketemu mawon mas, monggo hadir di lapaknya Pak Sugeng ya. Oke, ada banyak sekali pilihannya. Bunga teratai loh ya. Bunga teratai warnanya putih ya, kelihatan cukup tajam, dan ringnya juga bagus. Ini ini alpaka ada kombinasinya ya, warna kuning keemasan, size-nya cukup besar, kemudian batunya juga cukup mumbul ya, dimensinya sekitar 20x30 mm dan mumbulnya sekitar 10 mm. Iya, sekali lagi harganya hanya 50.000. Nah, monggo rawuh di lapaknya Pak Sugeng ya. Oke, kita lanjut. Iya. Model semi pandan. Iya. Pak, niki kadose model ta, Pak? Nggih, model. Nggih, model nggih. Wih. Ini ringnya model, teman-teman. Iya, harganya 50 ribuan. Ya.
Batunya bagus, modelnya semi pandan. Iya. Loh, mahkotanya ada kombinasinya warna kuning ya, kuning keemasan kayak gitu. Harganya cuma 50 ribuan, ringnya monel ya, batunya bagus ini. Iya, murah meriah, harga merakyat. Iyalah Pak, batu akik jelata. Oke ya, sekali lagi yang bagusnya seperti ini teman-teman, cuma 50 ribuan di lapaknya Pak Sugeng ya. Oke, Pak Sugeng di sini bukanya jam pinten Pak? Ya enggak mesti, kadang jam 8, jam 9. Jam 8, jam 9 ya. Ngantos jam pinten? Sampai jam 4. Jam 4? Ya. Oh, sampai sore. Wih, seperti jam kerja berarti ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga bagus ya. Warnanya coklat, gradiasi hitam-hitam gitu ya. Kemudian ada sirkonnya ya. Loh, ada angin-anginnya, ada kombinasinya. Wih. Ya, bagus. Kalau dilihat dari kejauhan teman-teman ya, ini nampaknya biasa-biasa saja. Kalau kita deketin ya seperti ini. Ya. Sebenarnya cukup elegan ya. Harganya murah sekali, cuma 50 ribuan. Nah, saat ini ada di lapaknya Pak Sugeng di kawasan Pasar Burung Kupang, Surabaya. Oke, lanjut. Pak, menika yang fosil ya, Pak ya? Nggih. Fosil. Fosil menapa Pak niki, Pak? Fosil setigi. Fosil kayu setigi. Galih kayu setigi nggih, Pak nggih? Nggih. Oke. Niki apa percin, Pak? Perak Cina. Perak Cina. Wih. Ini cukup bagus, teman-teman ya. Loh, Pak, yang ini 50 ribuan, Pak. Oh, bukan itu. Kalau itu sudah laku 175. Hah? 175? Iya, sudah laku 175. Loh, ini sudah laku? Sudah laku. Walah, berarti nggak dijual di sini ya, Pak ya? Iya, cuma buat contoh, ada kan. Walah. Nanti sore diambil. Kirain belum laku, Pak. Wih. Galih kayu setigi, teman-teman ya. Ringnya perak Cina. Tapi sayang sekali, saat ini not for sale karena sudah laku ya. Dibeli orang. Dibeli orang dan belum diambil. Wih, size-nya besar. Wih, bagus sekali yang ini ya. Ya, bandrolnya katanya Pak Sugeng tadi 175, sudah closing, sudah laku ya. Oke, kita lanjut lagi yang lain. Oke, teman-teman, masih banyak ya. Nah, seperti ini juga kayu ya. Kalau seperti ini kayu nopo, Pak? Kelapa, nganune kelapa, mahkota kelapa. Mahkotanya kelapa? Iya. Oh, gitu ya. Antara mahkota mustika ini beda. Mustika, mustika, mustika kelapa. Ya bersama cuma ya. Mustika orang kelapa. Lho Pak, buahnya atau pripun Pak? Dari itu batang. Hah? Dari batangnya. Oh, dari batang kayunya, gitu Pak. Lulu, mustika kayu kelapa. Wih, dijadikan cincin seperti ini. Ukurannya cukup jumbo ya. Loh. Ya, ringnya bagus, ukir 50 nggih, Pak? 50.000 ya. Teksturnya jelas, ini kelihatan kayu ya. Jadi menurut Pak Sugeng ya, ini mustika kayu kelapa. Oke. Buat teman-teman yang ngersake, silakan disurvei, silakan didatangi lapaknya Pak Sugeng ya. Sekali lagi di Jalan Putan Tular, Surabaya. Oke, lanjut lagi. Iya, kita lanjut lagi. Ini nampaknya ada yang unik, teman-teman ya. Sepintas ya. Ini kita lihat kalau dari luar kamera ya. Ini remang-remang, teman-teman ya. Tapi motifnya ini mirip-mirip seperti kepalanya singa ya. Nah, ini Pak Sugengnya kayaknya kurang tahu ya. Ya, karena memang samar ini. Coba teman-teman amati ya. Nah, bentuknya seperti ini.
monggo diamati dulu, siapa tahu ini benar-benar mirip kepalanya singa ya. Kira-kira seperti itu ya. Ringnya sekali lagi alpaka. Harganya 50.000. Ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Batunya banyak sekali macamnya ya. Warnanya hijau ya. Wih. Cukup besar batunya, teman-teman. Tapi size-nya tidak besar ya. Loh, mumbul nyempluk. Iya, dimensinya sekitar 20 x 35 mili. Kemudian jembelungnya ini sekitar 10 hingga 12 mili. Wih, ringnya alpaka ya. Harganya masih tetap di 50 ribuan. Iya. Jadi ini tinggal membersihkan gitu aja, teman-teman ya. Kalau teman-teman suka ya. Batunya batu Nusantara ya. Kalau yang ini seperti dari Papua ya. Hijaunya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kemudian, nah ini motif ya, seperti bulu macan. Iya, seperti bulu macan, teman-teman. Ya, belonteng, lorek. Iya, modelnya opal. Wih. Mantap ini kalau pakai. Ya, ringnya seperti ini ya. Masih di alpaka. Loh. 50 ribuan. Monggo buat teman-teman yang ngersake direkomendasikan langsung datang ya di lapaknya Pak Sugeng ya. Dan kita tambahkan informasinya, Pak Sugeng tidak menggunakan nomor kontak ya. Beliau selalu buka ya di pagi hari mulai jam sekitar jam 9 hingga jam 4 sore. Ya. Di Jalan Putan Tular, kawasan Kupang, Surabaya. Oke. Iya. Masih batu Nusantara. Nah, ringnya. Wih, lu ngeten iki alpaka ta, Pak? Ini alpaka tebel ya, Pak ya? Iya, masih alpaka. Ukir kombinasi. Wih, batunya ya seperti ini. Mirip-mirip red marjan ya. Ukurannya jumbo. Nah, dimensinya dari sini ke sini sekitar 15 mili, kemudian dari sini ke sini 30 milian ya. Dan dia juga mumbul. Nah, mumbulnya ini sekitar 10 mili. Wih, mantep ini ya. Oke, teman-teman, sekali lagi harganya cuma 50 ribuan ya. Ada banyak sekali di sini. Tinggal pilih. Nah, di sini saya hanya menunjukkan sebagian saja ya. Oke, lanjut lagi. Masih batu lawasan. Iya, motifnya seperti ini ya, rupa-rupa. Nah, ringnya lawasan. Seperti kuningan sari ya. Duh. Ya. Ya, cukup ideal, size-nya juga standar, ya. Sekali lagi harganya 50 ribuan. Oke, lanjut lagi. Iya, oh, yang seperti ini juga bagus, teman-teman ya. Hijaunya cukup seger, mirip-mirip bacan, ya. Ringnya alpaka ukir Bali. Wih, cukup tebel ya. Tuh. Cukup bagus ya, luar biasa. Ringnya alpaka ukir Bali.
hanya 50 ribuan. Lanjut lagi. Iya, kita lanjut lagi. Ini batunya batu Nusantara. Warnanya mirip-mirip pancawarna. Ya, ringnya juga ukir. Wih. Perak Cina ini. Ya, cukup ringan. Tuh. Ya. Hanya 50 ribuan, teman-teman. Murah meriah. Ya, masih batu lawasan. Ya, ringnya masih alpaka. Cukup jelas, ya. Wih. Ya, sekali lagi cuma 50 ribuan. Monggo hadir di lapaknya Pak Sugeng, ya. Nah, saat ini beliau buka di Jalan Pulutan Tular di kawasan Pasar Burung Kupang, Surabaya. Oke ya, 50 ribu mawon. Iya, ada banyak sekali teman-teman ya. Tuh, model pandan. Ringnya monel. Wih. Warnanya kuning berkarakter. Modelnya semi pandan. Nah, size-nya cukup sek kalau dipakai. Wih, luar biasa. Cuma saya ketewu. Ayo teman-teman, monggo merapat ya di lapaknya Pak Sugeng. Bukanya sekali lagi pagi sampai sore setiap hari di Kupang, Surabaya. Saat ini harganya cuma 50 ribuan. Luar biasa. Iya, kita lanjut lagi. Yang ini jumbo, ya. Modelnya bagus sekali teman-teman ya. Ada angin-anginnya. Wih. Ini ringnya seperti taper ini ya. Jadi warnanya kuning keemasan. Dan batunya mirip dengan Pirus Persi. Untuk lebih detailnya nanti kalau teman-teman ke lapak ya, silakan komunikasi dengan Pak Sugengnya. Di lapak juga bisa nyoba-nyoba, bisa lihat-lihat gitu ya. Ukurannya jumbo. Nah, ini dimensinya sekitar 25 x 35 mili ya, estimasinya ya. Dan mumbulnya ini sekitar 15 mili. Jadi jenong gede tenan ya. Ya, sekali lagi harganya cuma 50 ribuan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ini kayu ya. Dan di sini di lapaknya Pak Sugeng ini ada beberapa kayu unik ya yang dijadikan cincin ya. Ada kayu stigi, kayu kelor, kemudian kayu-kayu unik yang lainnya. Iya. Teksturnya kelihatan sekali. Ada yang masih kayu, ada yang sudah membentuk fosil juga. Loh, ini juga tekstur kayu. Ya. Harganya rata-rata 50 ribuan ya. Oke. Ini saya tunjukkan yang kayu ya. Ini juga kayu. Ini juga kayu ya. Masih banyak lagi. Masih ada banyak lagi ya yang kayu. Yang masih kayu ataupun yang sudah membatu menjadi fosil juga banyak. Ya. Tuh. Ya. Yang dari kayu. Untuk mengenai harga sekali lagi rata-rata 50 ribuan ya. Iya. Ini semuanya kayu ya. 50 ribuan semua rata-rata. Oke, kita lanjut lagi. Ini bagus teman-teman ya. Ini ada pori-porinya. Ya, seperti pori-pori yang ada di telapak jempolan kayak gitu ya, yang biasanya untuk sidik jari. Urat-uratnya kelihatan sekali. Iya. Iya. Ringnya lawasan. Ya, alpaka lawas warna kuning. Loh. Aku kayak uang alih-alih. Iya. 50 ribuan. Iya. Cukup besar ini ya, dimensinya sekitar 15
kali 30 mili. Iya, tebelnya sekitar 5 hingga 6 mili. Iya. Luar biasa. Ya. Cuma 50.000. Monggo di lapaknya Pak Sugeng ya, di Kupang Surabaya. Iya, oke teman-teman ya. Di sini yang 50 ribuan cukup banyak sekali, tadi sudah kita tunjukkan. Rekomendasinya sekali lagi, kalau teman-teman pengen lihat ya, pengen nyoba-nyoba, silakan datang ke lapaknya Pak Sugeng ya. Saat ini berada di Jalan Putan Tular atau Kupang di Pojok Dewe ya, deketnya bekasnya Giant di Surabaya. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan yang harga 70.000. Amit nggih Pak nggih. Monggo. Niki pripun Pak penjelasannya Pak niki? Nggih, rombengan ya. Oh, ngoten. Asalnya dapatnya dari rombengan. Iya, gitu. Oh, gitu. Ini piagam nggih Pak nggih? Piagam. Piagam. Wih, seperti ini bentuknya. Woi, Bos, itu ya, Bos. Niki di sate pinten, Pak? Niku cuma 25. 25.000. Seperti kayak gini. Ini dimensinya sekitar 15x20 kotak ya. 15x20 cm. Piagam. Tuh. Oke ya, seperti ini. Terus kemudian niki nggih sami nggih, Pak nggih. Nggih sami. Sami. Iya, ini yang lain ada lagi. Ada tulisannya Cinderamata. Iya. Nah, bagi yang mau silakan datang ke lapaknya Pak Sugeng ya. Cuma selangkung mawon yang seperti ini. Oke. Nah, ini juga sami ya. Bekasnya piagam atau semacam cinderamata. Ya. Sekali lagi dijual hanya selangkung ewu mawon. Monggo. Bagi yang ngersake ya. Bisa dinego apa ngeten niki? Di Pak Sugeng. Pas niku. Oh, di pas pene nego. Yang ini pas ya. Cuma 20.000 sekali lagi. Oke. Okay. Iya, ini Pak Sugeng punya stok batu giok. Berupa gelang. Cuma satu tak Pak? Cuma satu. Cuma tiga satu. Iya. Waktu dan kayu apa lagi ini? Pinten Pak niki Pak? 60.000. Hanya 60.000 ya. Giok asli. Stoknya cuma satu ya, warnanya hijau. Seperti ini. Ya, gelang giok sekali lagi cuma 60.000. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini Pak Sugeng punya stok ya, batu pirus lawasan. Iya, pintenan Pak yang di sini Pak? 60.000. Oke. Nah, kita tunjukkan ya, ada beberapa yang bagus ini teman-teman. Pirus versi lawasan. Iya. 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 Pirus versi lawasan. Di lapaknya Pak Sugeng. Ya, yang seperti kayak gini. Ringnya alpaka nggih, Pak nggih? Ringnya alpaka masih bagus ini, teman-teman. Harganya cuma 60 ribuan. Loh. Iya. Cukup bagus ya. Ringnya alpaka kombinasi kekuningan ya. Warna emas kayak gitu. Sekali lagi saat ini 60 ribuan. Selanjutnya masih pirus versi lawasan. Ya. Ringnya alpaka ukir Bali. Loh. Ya. Cuma 60 ribuan. Silakan bagi yang kerso. Monggo datang ke lapaknya Pak Sugeng ya. Di Jalan Kupang Surabaya. Sekali lagi harganya cuma 60 ribu. Oke, lanjut. Iya, kita lanjut lagi. Ini juga bagus ya. Pirus versi lawasan. Ya, ringnya alpaka. Ya. 60 ribuan. Wih. Size-nya cukup besar. Ya. Oh. Saat ini harganya 60 ribuan. Ya. Pirus versi lawasan.
Oke, kita lanjut lagi. Bagus ini. Iya, ini menurut Pak Jugeng ya, ini virus Xinjiang. Wih, cukup besar ya, cukup jumbo. Oh, dan ini teman-teman ya, kalau kita pegang, ini berasa ya. Jadi geronjal-geronjal kayak gitu ya, bukan halus, timbul ini. Kemudian ini ada badare nggih Pak nggih. Badar perak. Badar perak. Wih, ini bagus ini. Ringnya seperti ini. Ya, ada logonya Mercy dari alpaka ya. Harganya dibanderol 60.000 ya. Badar perak kelihatan tajam sekali. Tuh. Ini dimensinya dari sini ke sini sekitar 20 mili, kemudian dari sini ke sini sekitar 35 ya. Kemudian dia juga mumbul. Nah, mumbulnya sekitar 5 mili. Jadi cukup besar ya, cukup jumbo. Saat ini ready cuma satu di lapaknya Pak Sugeng. Ayo, monggo langsung datang ke lapak ya. Selapayu ini. Oke ya, bagus sekali. Lo tembus. Motifnya tembus. Wih. Luar biasa ya. Cuma 60.000. Masih di lapaknya Pak Sugeng teman-teman ya. Ada lawasan lagi, batu fosil galih kelor ya, 60 ribuan. Kalau pengen lebih bagus lagi, ini bisa diganti ringnya ya, ring perak lebih bagus ya, lebih mewah, lebih elegan ya. Sekali lagi, ini lawasan saat ini dibanderol hanya 60 ribuan. Oke, nah di sini juga ada semacam merah hati ayam ya, modelnya lawasan. Tuh, seger ya, seperti permen kopiko ya warnanya ya. Ringnya lawasan ya. Iya, masih di harga 60 ribuan. Bagus sekali ya. Oke, lanjut lagi. Masih 60.000 ya, virus versi lawasan. Iya, modelnya seperti ini. Ya. Iya, hijaunya mirip-mirip telur asin. Kayak gitu ya. Oke, 60.000-an. Oke, bagus sekali yang ini. Nah, ini juga lawasan. Ya, masih kelihatan naturalnya ya, virus versi lawasan. Saat ini ada di lapaknya Pak Sugeng ya. Yang seperti kayak gini rata-rata 60 ribuan. Iya, ringnya rupa-rupa ya, ada yang kombinasi, ada yang alpaka ya, lawasan. Tuh. Ya, bagi teman-teman yang ngersake ya, sekali lagi batu virus versi lawasan saat ini ada di lapaknya Pak Sugeng, masing-masing 60 ribuan. Nah, barangkali nanti bisa dinego ya. Nah, monggo hadir saja ke lapaknya Pak Sugeng ya, di Kupang, Surabaya. Oke. Tuh. Ini mirip virus Xinjiang ya. Ceploknya cukup tajam ya. Modelnya semi pandan, mengoval seperti itu. Dan ringnya ini monel. Iya. Monel lawasan. Loh, bagus sekali. Ya. 60 ribuan teman-teman. Monggo bagi yang ngersake ya. Sekali lagi ini di lapaknya Pak Sugeng. Iya, luar biasa ya, bagus-bagus ya. Jadi kita rekomendasikan buat teman-teman sekalian ya, yang hadir ke lapak yang seperti punyanya Pak Sugeng ini ya, kalau sudah nyampe di lokasi, milihnya alon-alon saja, nggak usah kerusa-kerusu, nggak usah cepet-cepet ya, supaya bisa dapat yang sesuai ya dengan yang diinginkan.
Nah ini juga kecil ya batunya, Pirus persi lawasan. Ada sirkonnya ya. Iya, hanya 60 ribuan ya, cukup ideal size-nya. Oke, lanjut lagi. Iya, masih lawasan Pirus persi. Iya, stoknya Pak Sugeng. Ya, bagus ya. Ini kecil-kecil teman-teman ya. Jadi size-nya size kantoran. Itu ya. Oke. Wih, bagus-bagus ya. Nah, yang ini cukup besar. Ringnya juga besar, tebel. Loh. Ya, batunya mirip bacan. Ya. Wih. Ini Pak, bacan apa nih Pak? Ibu, kalau dikenal ini bacan, kalau ini hijau garut. Oh, hijau garut. Iya, menurut Pak Sugeng. Kalau dikenal ini manik ringin. Manik ringin. Macam-macam dikenal. Iya, menurut Pak Sugeng, ada yang nyebutnya ini manik ringin. Ada yang hijau garut. Kemudian ini mirip bacan. Batunya cukup besar ya. Nah ini dimensinya sekitar 20 x 25 mili ya. Kemudian cukup jembluk ya. Cukup mentol. Mentolnya ini sekitar 15 mili. Iya. Wih, bagus pakai ini ya. Lego tenan. Ya. Harganya cuma 60 ribuan. Oke, luar biasa. Ya oke teman-teman ya, yang di sini sekali lagi harganya rata-rata dibanderol oleh Pak Sugeng 60 ribuan. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ya oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ya, nah ini kita tunjukkan harga yang paling rendah di lapaknya Pak Sugeng ya. Yang di sini adalah rata-rata 30 ribuan. Kelapa. Iya, kita lihat ya satu persatu. Iya, motifnya seperti bendera teman-teman. Iya, batunya batu Nusantara. Ringnya alpaka, ada kombinasinya. Cukup bagus ya. Cukup bagus. Saat ini harganya dibanderol 30 ribuan. Wih, size-nya lumayan ya. Iya, luar biasa. 30 ribuan. Oh, ini warnanya banyak ya. Ada warna coklat, warna ungu, merah, kuning. Wih, seperti pancawarna. Ya, ringnya lawasan. Tuh. Ya. Oke ya, 30 ribuan sebagus ini. Iya. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, yang ini seperti batu akik sakral ya. Tuh, urat-uratnya kelihatan ya. Batu lawasan 30 ribuan ya. Monggo. Murah meriah. Harganya harga paling rendah di sini ya. Ya, mirip Pirus persi. Ya, motifnya nampak seperti ceplok kuro. Iya, ringnya juga lawasan. Harganya 30 ribuan. Iya. Oke, lanjut lagi. Ini kelihatan lawasnya ini teman-teman ya. Loh, ringnya ya, monel ini kayaknya. Kemudian mahkotanya ada kombinasinya ya, warna keemasan. Kalau nggak salah ini diduga logam, uang logam kayak gitu. Kemudian batunya seperti ini motifnya. Ya, batunya batu lawasan. Iya, saat ini hanya 30 ribuan. Loh. Ya, sekali lagi cuma 30 mawon. Bagi yang ngersake silakan hadir di lapaknya Pak Sugeng di Jalan Kupang Surabaya. Oke, kita lanjut lagi. Iya, rupa-rupa
ringnya bagus ukiran, ada angin-anginnya. Iya, batunya warnanya putih ya, doff, kemudian ada motifnya seperti awan kayak gitu ya, atau kalau sekilas ya ini seperti telurnya burung kayak gitu motifnya. Iya, cuma 30.000 mawon mas, monggo ya, murah meriah tapi dipakainya bagus, luar biasa ya. Iya, sekali lagi harganya cuma 30.000-an. Oke. Iya, mirip pancawarna. Monggo silakan diamati ya. Ini motifnya mirip-mirip pancawarna teman-teman ya, batunya. Kemudian ringnya alpaka, ada kombinasinya, ya. Size-nya cukup ideal atau standar. Iya, warnanya ini ya kelihatan seperti pancawarna. Sekali lagi, harganya hanya 30.000-an. Tinggal pakai ya. Bagi yang kerso monggo langsung datang ke lapaknya Pak Sugeng. Iya, Selak Kauman. Oke, lanjut lagi. Yang lawasan masih banyak. Tuh. Ya. Wih, motifnya. Ya. Ya. Sekali lagi lawasan, ya. Harganya 30.000-an. Oke, lanjut lagi. Iya. Kelihatan banget lawasnya. Tuh. Batunya seperti ini ya, rangkaian dari mahkotanya ke batunya ini cukup solid teman-teman, kelihatan ya. Tuh. Ya, seperti kuningan sari. Iya, hanya 30.000-an. Wih, luar biasa ya. Oke. Oke teman-teman, ini ada yang unik. Iya. Pak, ini gambar apa Pak? Ini gambar semar. Sama tinggal ini ya, gambar kepala ini gambar semar. Kepala semar. Oh, gitu ya. Kalau seperti ini menurut Pak Sugeng gambarnya semar. Iya. Mirip gambarnya semar ya. Tapi kalau diputer, seret. Nah, seperti kayak gini. Ini gambarnya tikus. Iya. Iya. Ini mirip sekali ya. Seperti fisiknya tikus. Wih, bagus ini. Ya. Iya, Kak. Tekan tapi awan. Iya, gambarnya tikus ya. Tuh, mirip sekali. Yang ini kepalanya, telinganya, terus kemudian ini tubuhnya ya. Tikusnya berdiri. Wih. Iya, yang ini harganya dibanderol 60.000-an. Iya. Ada di lapaknya Pak Sugeng ya. Luar biasa. Tuh. Tikusnya joget ya. Tuh. Wih, luar biasa. Oke teman-teman ya, bagi yang ngersake silakan hadir di lapaknya Pak Sugeng. Ini Selak Payu ini, jelas gambarnya ya. Kalau batunya ini estimasinya ya batu Nusantara ya. Kemudian ini ringnya lawasan. Iya. Kita coba dulu. Gambar tikus atau Mickey Mouse. Iya. Iya, luar biasa. Oke ya. Sekali lagi harganya 60.000-an. Iya, ini juga lawasan teman-teman ya. Dari fosil kayu ini kayaknya. Iya. Motifnya sodo lanang atau banyu mili. Nah, ringnya kelihatan sekali kalau lawasan ya. Nah, yang ini sekali lagi 30.000-an. Oke, kita lanjut lagi.
ini motifnya gunung kembar. Iya, gunung kembar, kemudian lawasan. Wih, bagus ini. Gunung kembar bisa, angka 8 juga bisa, nggih Pak nggih. Kemudian ringnya sudah jelas kalau lawasan loh, seperti ini. Iya. Nah, saat ini harganya 60. Nah, saat ini harganya dibanderol 60 ribuan. Ya, di lapangnya Pak Sugeng. Bagus. Kelihatan jelas ya. Oke ya. Size-nya juga ideal sekali. Silakan merapat ke lapangnya Pak Sugeng ya. 60 ribuan, luar biasa. Iya, oke teman-teman sekalian, luar biasa ya. Di sini ada banyak sekali yang kita tunjukkan ya di lapangnya Pak Sugeng. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat dari kejauhan tadi nampaknya seperti biasa-biasa saja. Namun kalau ketika dideketin, kita eksplor satu persatu, nah, ternyata luar biasa ya. Banyak sekali keunikan, banyak sekali motif-motif yang bagus-bagus dan termasuk langka. Iya, salah satunya adalah tadi ada motif Mickey Mouse atau gambar tikus ya. Harganya juga murah. Harganya juga cukup muriah. Harganya juga cukup nah, iya angeli. Assalamualaikum, saya Pak Sugeng penjual ake. Bila ada yang berminat silakan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Mudah-mudahan nanti banyak yang nengok ya Pak ya. Iya, oke teman-teman sekalian, demikian tadi baru saja kita sudah melihat sama-sama ya. Ternyata di lapaknya Pak Sugeng ini ada yang unik gitu ya. Ada yang bagus-bagus dan yang pasti harganya murah meriah. Sekali lagi yang di sini mulai harga terendah adalah 30 ribuan, kemudian 50 ribuan hingga 70 ribuan. Iya. Dan saya tambahkan informasinya, di sini Pak Sugeng melayani hanya di lapak sini aja. Untuk segala macam pembelian transaksi ya, tidak bisa melalui online. Kecuali di tempat atau di lokasi ya. Beliau buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Iya, seperti jam kerja kayak gitu ya. Hari Minggu buka nggih Pak? Hari Minggu alhamdulillah tetap buka, jadi everyday. Nah gitu ya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan subscribe di channel ini. Semoga saja sehat selalu dan tetap semangat di perbatuan Indonesia. Oke, mudah-mudahan jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.